Budi. Tadi lupa. Melakukan pengungkapan terhadap kasus kosmetik. Kosmetik ini dimulai pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus. Ini tepatnya di TKP Ruko Del Palais di Lippo Karawaci. TKP-nya di sana. Tempat tersebut bentuknya ruko. Di sana dia memproduksi, dia mengelola, kemudian dia mendistribusikannya ke dua tempat, yaitu di ASMK, pasar ASMK dengan pasar di Serang, pasar Raung di Serang. Adapun untuk tersangka yang sudah kita amankan atas nama atau inisialnya RE atau alias S, itu sudah kita amankan dan sudah dalam tahap penahanan. Kemudian yang kita sita, seperti yang rekan-rekan lihat di depan sini, ini ada tiga
kelompok besar. Yang pertama adalah bahan bakunya, itu yang di sebelah sana. Kemudian ada juga yang di dalam kontainer. Kemudian alat-alat untuk memproduksinya, itu juga sudah kita sita. Dan yang terakhir, produk yang sudah jadi. Itu sebagai contoh yang ada di depan rekan-rekan ini. Untuk modus operandinya, yang bersangkutan atau tersangka ini mengambil bahan dasar atau membeli bahan dasar, bahan bakunya itu dari ASMK. Nah, di ASMK kita ketahui bersama, itu tempat pemasaran kosmetik yang katakanlah untuk izin edarnya masih banyak yang dipertanyakan di sana. Ini juga nanti akan mengarah penyidikannya juga ke sana. Kemudian diramu oleh si tersangka ini, pada dasarnya prinsipnya bahan dasarnya itu sama, tapi kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda. Dengan modus dia menggunakan merek yang sudah terkenal, sebagai contoh Citra maupun Garnier. Padahal, sebagai contoh satu ini yang saya ambil, Garnier. Ini Garnier sendiri tidak mengeluarkan produk yang ini, tapi produk lain. Tapi dia mengeluarkan produk whitening cream atas merek Garnier. Untuk nanti merek yang sudah ditiru, itu nanti akan kita panggil pemilik mereknya untuk kita ambil keterangan untuk melengkapi proses penyidikan kami. Namun untuk sementara kita kenakan ke Undang-Undang Kosmetika Pasal 197, di mana barang siapa yang mengedarkan sediaan farmasi, sediaan farmasi itu ada 4, ada obat, bahan obat, kosmetik, dan obat tradisional. Ini termasuk dengan kosmetik. Itu dikenakan ancaman pidana 15 tahun atau dendanya 1,5 miliar. Marketnya ini sudah ada, jadi market yang di depan kita ini tidak untuk pasar modern, tapi hanya untuk pasar. Pasal 197 ya, barang siapa yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar dikenakan ancaman. Sabun itu dia beli kemasannya dalam bentuk utuh besar seperti ini yang pesan dijual, ada yang macam-macam, ada Citra, ada Garnier, itu partai besar tanpa merek ya, ini kan tidak ada merek, itu memang layak edar, punya izin edar atau tidak. Oh, yeah.